Selamat malam, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazling Unity Channel. Rupa-rupanya ini langkah terbaru yang patut dibuat oleh Perikatan Nasional. Selepas langkah Dubai gagal, ada pula dinyatakan oleh Sanusi, tak tahu benar atau tidak, tapi dia kata akan ada bakal langkah cauket dan dikatakan oleh ramai orang, kononnya akan berlaku perubahan kerajaan pada 18 Januari Hari ini dah 22 Januari tak tumbang lagi. Jadi tak tahulah siapa yang kecewa pemimpin PN atau penyokong PN. Kesian juga lah kan penyokong-penyokong PN terus diberikan harapan meninggi menggunung kononnya mereka akan memerintah tak lama lagi. Tapi sampailah bulan jatuh keriba tak juga sampai-sampai. Ada orang yang kata tunggulah sampai kiamat untuk kerajaan ini tumbang. Apalah kita tunggu nanti PRU, kalau benar um, PN diminati, disukai, disukong oleh rakyat, pasti mereka akan memerintah negara ini, tapi janganlah sampai tumbang menumbang. Saudara selepas langkah Dubai gagal, akhirnya seorang ahli pemimpin daripada Amanah menyatakan, "Kalau nak buat langkah, buat langkah sejahterakan negara." Itu kata Mujahid. Saya bersetuju dengan kenyataan Mujahid ini, yaitu Jangan lagi buat langkah tebuk atap, tebuk dinding, tebuk lantai, tebuk atap, tebuk entah, tebuk apa lagi semuanya ditebuk. Lebih baik buatlah langkah yang mensejahterakan negara. Janganlah terlalu nak mem, mem, mem apa mendapatkan kuasa dengan segera, dengan jalan pintas. Lebih baik bantulah negara ini dengan bimbingan dan juga menjadi pembangkang berwibawa. Nanti PRU 16 berabis abisanlah anda di sana supaya waktu itu anda menang. Senator Datu Sri Dr. Mujahid Rawa Yusuf Yusuf Rawa menegaskan faktor kestabilan politik sangat kritikal ketika ini demi menyokong peralihan negara ke arah pasca normal. Beliau berkata tidak seharusnya mana-mana pihak berpolitik secara melampau kerana Ini merupakan masa untuk semua pemain politik bertanggungjawab menjayakan peralihan tersebut. Kata Mujahid, ia boleh dilakukan dengan memperkukuhkan dasar-dasar yang diusahakan oleh perdana menteri dan bukannya meruntuhkannya untuk politik murahan. Dasar kerajaan madani hari ini adalah memenuhi ciri pasca-normal. Pasca yang tiada rujukan kejayaannya sebelum ini. Oleh itu, semua pihak harus membantu menjayakannya bukan mencari ruang politik untuk membalun Semborono. Tamatlah sudah era parti kerajaan lawan parti pembangkang atau sebaliknya. Era kritikal ini menuntut politik konsensus dalam mencapai kepentingan nasional yang cirinya ialah pemulihan. Penyembuhan dan menambah baik, katanya, dalam satu kenyataan hari ini. Pada masa sama, Mujahid berkata, "Langkah Dubai dan segala jenis langkah hanyalah budaya lapuk untuk menyelamatkan pihak yang terdesak. Apa yang menyedihkan," kata beliau, "ada pihak yang masih bergayut pada dahan yang rapuh untuk tujuan politik sempit mereka." seluruh sistem diheret bersama dalam peluang terakhir generasi dinoso politik untuk mencoba yang sedihnya ada pihak yang masih bergayut pada dahan yang rapuh ini untuk tujuan politik sempit mereka saya menyeru pada semua pihak kalau perlu melangkah maka lakukan langkah menjesenjatakan negara. Negara kita berpeluang untuk melakukan yang terbaik untuk semua pihak dan bukan menjadi keldai untuk tujuan jahat pihak tertentu katanya lagi. Saudara-saudara sekalian yang paling saya suka kata-kata mujahid ini ialah semua pihak perlu melangkah maka lakukan langkah mensejahterakan negara. Karena kita berpeluang untuk melakukan yang terbaik untuk semua pihak dan bukan menjadi keldai untuk tujuan jahat pihak tertentu. Jangan jadi keldai tunggangan kepada pihak tertentu yang berniat jahat apalagi untuk semata-mata menyelamatkan diri, mau dilihat relevan dan lebih daripada itu mau dapat kuasa semula. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa Tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia. Ku bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera, Terima kasih karena bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Hmm, ini kekalahan besar untuk Perikatan Nasional. Pemimpin aktivis Perikatan Nasional tak ada yang berani bakar Rafizi dalam podcast YBM. Tiada seorang pun pemimpin Perikatan Nasional PN termasuk aktivis mereka yang aktif menyerang kerajaan di media sosial berani menyahut pelawaan menyertai siaran podcast yang benar yang bakar menteri YBM. Kata Rafizi walaupun pejabatnya telah menghubungi ramai pemimpin dan aktivis PN yang berpotensi untuk membakar beliau dalam podcast YBM. Sehingga kini semuanya telah menolak. Selain dari YB Veral iaitu salah seorang tentera cyber PN yang paling banyak menyerang kerajaan, Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal dan Ketua Penerangan Pemuda Pas Gombak Sufi Kamari juga disebut telah menolak jemputan tersebut. Selain dari YB Viral, senarai pemimpin dan aktivis Maya PN yang tidak berani bersemuka termasuklah YB Wan Faisal, ahli Parlimen Macang, YB Pendang, Selisit Dr. Hawa Yaakob dan Sufi Kamari. Saya tidak akan berputus asa dan akan terus menghubungi lebih ramai pemimpin dan aktivis Maya PN untuk menyahut cabaran membakar saya secara langsung. Kata Rafizi, "Jangan hanya berani mengkritik di belakang, tetapi tidak berani memberi pandangan membina di depan." Katanya dalam satu hantaran di Facebook. Matlamat podcast YBM ialah... memberi keutamaan kepada penyokong dan pemimpin PN untuk bersemuka supaya rakyat dapat menilai hujah kerajaan berbanding pembangkang kata Rafizi beliau akan berpegang kepada matlamat utama podcast YBM iaitu memberi ruang kepada mereka yang membangkang atau kritikal kepada pendekatan kerajaan Biarpun ada dalam kalangan bekas pemimpin Pakatan Harapan sendiri, PH sendiri yang menawarkan diri untuk menyertai YBM, namun kata Rafizi membenarkan mereka mengisi ruang di podcast YBM sama seperti memberi bola tanggung kepada pembangkang untuk mengalihkan isu dengan mengapi-apikan sesama PH. ada dari kalangan bekas pemimpin PH yang menawarkan diri tapi perkara ini akan diambil kesempatan oleh aktivis maya PN kononnya saya tidak berani bersemuka dengan individu tertentu ujar beliau lagi oleh kerana setakat ini belum ada pemimpin atau penyokong PN yang berani tampil pihaknya telah mempelawa seorang ahli akademik yang kecenderungannya agak kritikal dan sinikal terhadap kerajaan. Dr Barjoyai Bardai ialah seorang ahli akademik di universiti swasta yang banyak juga mengkritik saya dan pendekatan kerajaan sebelum ini. Semasa debat antara saya dengan ahli parlimen Bacok, beliau dilambung oleh penyokong PN sebagai bukti yang pandangan saya ditolak oleh seorang ahli akademik malam ini beliau akan mengkritik dan membakar saya secara berdepan. Jangan lupa ikuti sesi membakar malam ini bermula jam 8 malam di semua saluran media sosial kata Rafizi lagi. Saudara-saudara sekalian kita lihat siapa yang bakar terbakar dan siapa yang bakal tidak terbakar. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih telah bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Mengejutkan seluruh Malaysia, apabila Sanusi kena tukar dengan Hayati, ini persoalan yang makin dasar, makin besar, dan mengejutkan. Adakah benar Sanusi sekarang ini menjadi beban lebih kepada Perikatan Nasional gara-gara terlalu lantangnya beliau dan terlalu... Uh, Celuparnya mulut beliau tanpa memikirkan kesannya. Adakah kerana kelantangan bersuara Sanusi menyebabkan beliau menjadi beban besar pula kepada Perikatan Nasional? Sehinggakan persoalan besar Sanusi kena tukar dengan Hayati. Datuk Sri Muhammad Sanusi Matnor dikatakan bakal digugurkan sebagai Menteri Besar. Ura-ura menyebut bahawa Adun Tokai, Datu Dr. Muhammad Hayati Othman bakal menggantikan pemimpin yang suka berkaroke dengan perempuan ajnabi itu. Kabar ketika langkah Dubai masih dicanang itu didedahkan oleh setiausaha koordinasi penerangan PKR Iswardi Morni menerusi platform X. Saudara-saudara sekalian angin bertiup kencang yang Sanusi bakal diganti Muhammad Hayati Othman sebagai Menteri Kedah kata beliau Ayat pas Kedah bawa Sanusi itu umpama memikul bawa bawa hidup biawak hidup katanya Tahniah waibi Hayati dun tokai kata Iswardi Hayati 67 tahun juga merupakan bekas ahli parlimen pendang antara 2004 hingga 2013 Beliau sebelum ini merupakan doktor perubatan yang berkhidmat di Hospital Besar Kuala Lumpur, Hospital Alor Setar, Hospital Baling, dan Hospital Alor Setar. Bapak kepada tujuh anak itu kemudiannya membuka klinik swasta di Pendang pada tahun 1995. Sementara itu, Sanusi yang berasal dari Kampung Sungai Pau, Sik, buat pertama kali dilantik sebagai Menteri Besar Kedah pada ke-14 pada 17 Mei tahun 2020. Sanusi yang berasal dari Kampung Sungai Pau itu adalah pertama kali dilantik sebagai menteri besar. Dia sekali lagi mengangkat sumpah jawatan itu selepas berjaya mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Jenari pada pilihan raya umum PRN Ogos tahun lalu. Perikatan Nasional PN Kedah berkenan boleh dianggap Menteri Besar Blok Pembangkang mencetus pelbagai kontroversi. Timbalan pesuruh Jaya PAS Kedah yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PN malah menyentuh sensitiviti tiga arah berkait agama, kaum dan institusi diraja. Pelatun karaoke sampai awal pagi itu pernah heboh Didakwa menghina Sultan Selangor ketika membandingkan urusan pelantikan beliau sebagai Menteri Besar Kedah dengan Datu Sri Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar Selangor. Apakah sebabnya yang memungkinkan um, Sanusi akan ditukar sebagai Menteri Besar ini? Salah satu sebabnya, menurut netizen dan pemerhati politik, adalah mungkin karena kemungkinan Sanusi akan kalah di dalam siasatan di dalam kes hasutan beliau. Apabila Sanusi kalah dalam kes dakwaan hasutan melibatkan Sultan Selangor dan Agong, maka Sanusi akan bakal kehilangan kerusi jeneri kerana hukuman kalau dipenjara lebih daripada sehari beliau bakal akan kehilangan um, kerusi beliau. Jadi, untuk persediaan, mungkin untuk persediaan atau untuk memberikan laluan kepada orang lain memimpin negeri Kedah, maka Sanusi akan dipecat. Adakah itu yang akan berlaku? Tidak ada yang mustahil. Memandangkan Sanusi sekarang, menurut seperti yang dinyatakan oleh Iswardi, Sanusi sekarang ini seperti bawa Sanusi itu umpama memikul bawa hidup ah tak tahulah bahwa kabia wakka tak tahu siapa. Ayat pas keda kata Ir Iswardi Beliau juga mengucapkan tahniah kepada YB Hayati yang bakal dilantik sebagai Menteri Besar Kedah menurut Iswardi. Sejauh mana kebenaran ini sebenarnya ada asasnya. memandangkan Sanusi sekarang terlalu banyak menimbulkan kontroversi yang sebenarnya tidak patut pun dan tidak memberi faedah kepada beliau. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.